世の光に切れ捨て海帰れ。 Oke, halo semuanya. Pada konten ini saya mau bahas soal MC Spectro dan juga Tauchi yang menurut saya adalah support lebih bagus di atas Baichi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Baichi itu kan kebanyakan dipakai sebenarnya buat trigger rejuvenation echo outro-nya itu. Bahkan seorang Baichi saya sering banget lihat dari kali-kali itu dipakai buat ngasih malah ke supportnya. Jadi dari Baichi outro malah masuk ke Mortevi misalnya, atau ke Sanhua yang dimana gak dapat manfaat attack-nya nanti ke DPS utamanya, dan durasinya juga cuma 6 detik. Kenapa MC Spectro dan Tauchi sangat bagus sebagai support? Karena di MC Spectro sendiri, kalau kalian sudah explore dengan baik, di resonance 4-nya dia bakal bisa trigger rejuvenation dengan hanya pencet resonance aja. Gimana pencet resonance liberation-nya aja? Gimana cara triggernya nanti saya bakal kasih contoh. Dan juga untuk Tauchi itu dia cukup buat resonance skill dan dia bakal dapat HP recovery menyalakan rejuvenation itu juga hanya dengan satu tombol dan animasi yang sangat pendek. Yang bagus di game ini adalah yang animasi pendek dan simple ya, switch in-nya juga simple. Nah, Baichi itu juga agak-agak sulit di animasi intronya, agak lemot. Saya bakal kasih contoh sama support yang pakai moonlight, karena kan dia udah pakai rejuvenation, otomatis support yang lainnya tinggal pakai moonlight. Kita bakal kasih contoh di Sanhua dan juga di Verina ya. Mau kita memanfaatkan outro dari Spectro ataupun Tauchi juga boleh, atau tidak dipakai juga boleh. Langsung ke contohnya aja biar nggak panjang. Nah, yang ini contoh pertama di mana kalian banyak yang suka pakai duo aja dan nggak pakai support karakternya. Kalau kalian posisinya duo atau pakai karakter yang nggak ngebuff sama sekali dan nggak bisa nyalain rejuvenation, hasilnya kayak gimana? Ini contohnya, saya masukin Jian contohnya di sini. Nah, damage-nya tadi jadi 821.000. 821.000 itu kalau kalian, karena kalian tidak nyalain rejuvenation atau moonlight, nggak punya moonlight di Verinanya. Ini posisinya rejuvenation nyala dan nggak punya support moonlight ataupun support dari karakter yang lain. Kita lanjut berikan contoh kalau kita pakai MC dengan rejuvenation gimana. Jauh beda banget kan damage-nya. Bisa sampai 996.000 dan itu juga posisinya kita nggak pakai Heron seperti saya bilang tadi. Bahkan kalau pakai Heron bisa 1 juta. Itu juga fungsi, itu juga efek dari ngurangin resistance Spectro ya.
Kebetulan di kenapa saya pakai Jinshi contohnya karena Jinshi itu damage-nya gede banget, jadi kita bisa lihat perbedaan damage-nya dengan sangat optimal. Dan yang lebih untung lagi salah satunya adalah saat heal itu MC stop time. Beda sama healer-healer lain, banyak yang tidak stop time saat dia ngelakukan heal. Sedangkan kalau si MC, karena healnya dari Resonance Liberation, Resonance Liberation-nya itu stop time dan kalian tidak jalan waktunya. Ini kalau kalian ganti jadi Jian pun, jadi Changli pun tetap bakal nambah damage lumayan. Karena nyalanya Echo Rejuvenation itu. Oke, lanjut sekarang contoh berikutnya. Nah, contoh barusan ini tanpa nyalain moonlight-nya, karena moonlight-nya dikasih ke Tao Chi. Tapi Tao Chi-nya menggunakan outro dan nyalain rejuvenation-nya. Rejuvenation dan outro nyala, lumayan damage-nya nambah, lumayan lah. Meskipun kayaknya waktunya habis diisi outro-nya Tao Chi. Nanti kita ada versi langsung laser juga ya. Sekarang kita coba tengok versi kalau moonlight-nya nyala gimana. Barusan moonlight-nya nyala, cuma kayaknya yang kurang cocok juga karena bisa jadi moonlight-nya itu durasinya udah habis. Karena dari masuknya Verina outro sampai posisi kita ngeluarkan laser itu lumayan lama ya posisinya. Tapi intinya tetap damage-nya jauh dibanding kalau kalian nggak pakai support seperti Tao Chi ataupun MC Spectro. Nah sekarang biar bang itu kan manfaatin outro Tao Chi dan kelamaan ya. Jangan dibandingin sama Baizi dong yang nyalain rejuve aja. Saya bakal kasih contoh langsung laser. Jadi kalau kalian langsung laser, kayak gimana sih hasilnya? Dan butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan buat seorang Jinshi selesain satu rotasi. Tapi ini bukan rotasi pendek ya. Rotasi di mana Tao Chi juga ngeluarin outro setelah laser langsung. Kita lihat. Nah, bisa dilihat dua kali laser dalam waktu yang lumayan mantap dan juga dapat outro dari Tao Chi. Jadi lumayan banget sebagai support. Ini buat karakter apa aja juga masuk ya guys ya. Sekarang lanjutnya saya bakal memberi contoh kalau supportnya Sanhua gimana, ataupun ya ini Sanhua cuma contoh aja
anggaplah ini karakter-karakter lain seperti Yin Lin dan lain-lainnya, efeknya gimana sih MC Spectro sama Tao Chi? Mari kita lihat sama-sama. Balik lagi, kenapa kenapa contohnya di Jin sih? Karena damage-nya paling gede, biar kalian bisa bandingin sendiri manfaatnya berapa banyak, berapa besar sih. Bisa dilihat damage-nya tetap oke, dan ini tanpa Verina. Jadi ini kesimpulan dari saya buat kalian yang sering masih, yang masih skill issue ya, yang masih skill issue, masih kekurangan skill, yang masih belum terlalu mahir. Kalau kalian masih punya baterai buat Tao Chi atau baterai buat MC Spectro, dibandingkan kalian harus try hard pakai dua karakter aja, satu karakter aja, kalian bisa pakai keduanya dari mereka itu, karena sangat simpel. Kalian bisa lihat penggunaan di contohnya tadi yang di Sarbua, hanya dengan simpel, sangat cepat dan sangat pendek, kalian bisa menambahkan damage lumayan jauh buat DPS kalian sendiri, dan buat bantu rotasi juga sangat pendek mereka berdua itu. Kecuali kalau kalian mau auto Tao Chi ya, saya sih nggak terlalu rekomen auto Tao Chi, kecuali kalian benar-benar sudah lumayan jago dan tidak skill issue. Sekian konten dari saya hari ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang masih bingung pakai support apa sampai nanti shorekeeper keluar, atau sebentar lagi si Ceci, si Zezi keluar, Ceci ya bacanya, keluar, mungkin dia bisa juga menggantikan posisi support. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, subscribe guys, kalau bermanfaat. Bye-bye.